Sobat basketball fans, balik lagi bersama Rocky Padila. Kita ada di video YouTube Rewind 2019. Walaupun gua nggak bisa untuk ngumpulin semua klipnya dari tahun 2019, tapi gua ingin share-nya beberapa favorite moment gua selama 2019. Dan yang pertama-tama gua mau bilang adalah tahun 2019 luar biasa banget untuk channel ini, semakin berkembang. Tadinya gua targetnya itu hanya 50.000 subscribers di akhir tahun 2019, tapi sekarang sudah sampai ke 66.000. Jadi gua appreciate banget supportnya kalian. Gua seneng banget dengan channel ini, gua bisa berbagi informasi tentang basket. Ada beberapa hal yang menarik terjadi di 2019 ini. Yang pertama, gue berkesempatan untuk pergi ke NBA All-Star di Charlotte. Waktu itu sempat interview dengan John Collins. Lalu setelah itu di Jakarta sempat ketemu dengan legendanya Golden State Warriors juga, yaitu Jason Richardson. Dan setelah itu kemarin ini saat preseason NBA sempat interview dengan salah satu point guard favorit gue dari Toronto Raptors, yaitu Fred VanVleet. Selain itu pun gue melihat banyak sekali talenta-talenta muda di tahun ini, apalagi yang namanya Derek Michael. Nah, Derek Michael tuh gue pertama kali lihat di Kejurwil, itu masih biasa aja mainnya, tapi kalau gue dengar dari ceritanya, dia tuh termotivasi banget melihat komen-komen orang di social media, sehingga dia pengen latihan terus. Dan akhirnya beberapa minggu lalu itu gue nonton di acara di Hawk itu, dia membela tim nasional Indonesia U17. Situ penampilannya udah luar biasa banget, bener kayak anak high school di Amerika lah, ngedang-ngedangnya gila banget. Lalu juga masih ada temannya dia, yaitu Hendrik. Nah, Dede ini juga, Hendrik aka Dede ini juga menurut gue grew so much di tahun 2019, salah satu pemain high school terbaik juga saat ini. Jadi itu dua pemain yang benar impress gue di 2019. Lalu juga gue gak boleh lupa ada Juan. Nah, Juan anak KU10 dari tim Warriors ini. Dia itu videonya nomor 1 di channel gue sekarang ini, yaitu video antara Warriors melawan Victoria. Itu hampir 950.000 yang sudah nonton. Jadi thank you banget yang udah share. Itu kayak di-share di grup WhatsApp-nya orang tuanya tuh, kayak makanya bisa nonton banyak banget. Dan Juan ini gue pengen ikutin terus di tahun 2020 nanti. Pengen tahu perkembangan permainan dia bagaimana. Lalu yang pasti gue gak boleh lupa dengan trio, ada Yuda Saputra, Yesaya, dan juga ada Muhammad Arigi yang juga memenuhi channel gua di tahun 2019. Mereka juga ini adalah tiga pemain yang sangat bertalenta sekali, dan juga masih ada Firdan juga dari ITHB. Ini pemain-pemain yang gua harapkan bisa jadi pemain masa depan di Indonesia. So, itu aja sih cerita gua untuk tahun 2019, dan juga yang pasti gua mau bilang tahun 2020 gue harapkan bisa lebih baik lagi untuk channel ini, dan semakin banyak informasi tentang basket yang bisa gue berikan ke kalian semua. Dan thank you banget yang sudah selalu setia menonton dan juga sudah memberitahu temannya untuk subscribe. Thank you banget, dan gue harapkan di tahun 2020 nanti kita bisa mencapai ke 100.000 subscribers. Amin. Dan gue pengen denger dari kalian, menurut kalian kira-kira favorite moment kalian dari channel ini di tahun 2020 apa sih, agar gue bisa baca di comment section nanti. Dan mungkin kalau kalian ada harapan di tahun 2020 pengennya channel ini ngapain, juga nanti bisa tulis comment section, nanti gue akan coba baca semuanya. Dan yang pasti thank you banget guys semuanya, happy new year, gue harapkan semua orang have a very blessed and amazing 2020 nanti, agar semuanya semakin sukses, dan juga yang pasti jaga kesehatan semua agar semuanya sehat. Dan kita langsung aja ke klip dari beberapa klip yang gue favoritin banget dari 2019. Sampai sini aja, ini video terakhir gue di 2019. Kita ketemu lagi di 2020. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy this video. Welcome back to Time Off. What's up basketball fans, balik lagi bersama gue Yesaya. Bersa, gue Muhammad Arigi. Kali ini gue ada game highlights dari final Liga Mahasiswa Season 7 antara Asambul Medos Universitas Kita Harapan yang ditandingkan di Kita Harapan. Nah, kali ini ada pemain-pemain yang cukup bagus ya guys, seperti Rocky Padila ya pastinya. Ya, oke, kalian stay tune aja, jangan di skip. Jangan lupa subscribe channel gue Yesaya Sodalin. Did you ask for any advice from Vince Carter for the dunk contest? Yeah, I definitely asked a lot of tips and hints from Vince about the dunk contest, as well as Dominique. So definitely use those two guys as sort of like, you know, cheat sheets or whatever, just to hopefully get an extra edge for tomorrow. Nothing from Donovan Mitchell? A little bit, but nothing too much. You know, he can still compete, so he's not gonna give me too much, too much room. So actually, we met in 2003 in Atlanta. Oh wow! I was at your dunk contest. Okay. So this is the picture I want to show you. Oh my God!
So what? Whoa. But don't talk about what I'm wearing, though. Look at what I'm wearing. Oh my gosh. That is funny. Yeah. I actually want this picture. I will send it to you later. Wow, that is insane. Yeah. See it like that, okay. But you know, it's all part of the game, you know, pressure burst pipes, I mean, so. Bahasa Indonesia-nya apa tuh? Subtitlesnya susah tuh. That's your homework, man. Not my job. Good luck with that. In Japan right now, is this your first time in Japan? Yeah, this is my first time, so I'm having fun and I'm looking forward to enjoying it some more. Did you do some research on what you want to do out here? Or? Yeah, there's a few places I want to go. We were able to experience some sumo wrestling this morning, so that was really fun. Very cool to see. And, you know, just try to get out and enjoy the city as much as possible. Buat subscriber Rocky Padila, pokoknya semoga semuanya sehat, makin baik dari tahun ke tahunnya. Happy New Year!